Assalamualaikum dan hai, selamat petang. Saya Zamzana dari PantangPlus.com. Hari ini saya sangat berbesar hati untuk berkongsi dengan para viewers sedikit isu tentang berpantang. Pertamanya, kami dihujani dengan banyak pertanyaan kenapa perlu berpantang selepas bersalin. Seorang bakal ibu perlu faham yang mereka mengalami perubahan yang besar semasa mereka bermula daripada mengandung sehingga melahirkan dan selepas melahirkan. Yang pertamanya dari segi fizikal. Jadi seorang ibu selepas bersalin, dia perlu berehat secukupnya. Perkara yang perlu diambil berat ialah seperti water retention, iaitu kandungan air berlebihan, lemak dan juga toksin. Yang keduanya ialah dari segi emosi. Semasa mengandung, 9 bulan penuh dengan warna-warni. Ada suka, ada duka pada tempoh trimester yang pertama dengan morning sickness, dengan alahan. So, nak membiasakan diri dengan kandungan, so, mengidam, faktor tak boleh tidur dan macam-macam lagi. So, ketiganya dari faktor intelektual, seorang ibu yang membenarkan mereka berehat secukupnya akan memberikan satu suasana pemikiran yang segar kepada ibu secara tak langsung. Dia memberikan mesej kepada bayi yang ibu ini dalam keadaan tenang. Kita akan tahu seorang bayi itu, dia menerima emosi dan intelektual daripada si ibu. Benarkan fikiran kita, minda kita dan emosi kita berehat. Mesej tu akan pergi kepada bayi dan bayi itu akan tenang. Dan yang terakhirnya dari segi sosial, lebih kepada bonding. So jika seorang ibu tu tidak berehat, jadi dia tidak berpeluang untuk melalui proses bonding dengan bayi. Sebab bayi ni baru lahir. Bayi ni memang dah 9 bulan dalam kandungan ibu, dia sangat selesa tau. So, bila dia keluar, siapakah individu yang paling rapat dengan dia? Sepatutnya adalah ibu itu sendiri. Berpantang ni memberi peluang ibu dan bayi untuk menjalinkan hubungan yang sangat rapat. Saya punya saranan ialah kalau kita sebagai bakal ibu, berikan peluang untuk diri anda berehat dan jangan fikirkan faktor lain selain daripada memulihkan diri sendiri dahulu.